Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Skoro pencaring channel akan online match dan juga tentunya di sini pencaring channel akan mereview Harry Kane, teman-teman semua. POTW termantul-mantul dan juga tentunya gue ingatkan kembali Harry Kane ini rating boostingnya bisa ke 99 karena di sini gue sedang menggunakan Erik Ten Hag. Sementara kalau kamu nggak menggunakan Ten Hag, rating boosting Harry Kane POTW ini cuma 98 aja. Oke, disiarkan langsung dari stadion utama Gelora Bung Karno, terjadi pertandingan antara Love You dan juga tentunya Servette. Dan juga tentunya teman-teman semua di sini open sharing channel akan langsung aja mereview teman-teman semua Harry Kane, teman-teman semua versi POTW termantul-mantul yang udah diupdate menjadi pemburu gol termantul-mantul. Dan juga tentunya teman-teman semua si Harry Kane ini, kalau kamu menggunakan pelatihnya itu Erik Ten Hag, teman-teman semua dia itu boostingannya bisa nyampe ke 99. Kalau kamu menggunakan pelatih biasa, teman-teman semua, Harry Kane boostingannya tetap 98 aja, teman-teman semua. Jadi pastikan kalau kamu nanya, "Bang, kok Harry Kane-nya curang bisa sampai ke 99 ini karena efek booster dari Erik Ten Hag, di mana teman-teman semua dengan penggunaan Erik Ten Hag ini, teman-teman semua, dia itu menambah statistik kecepatan dari Harry Kane termantul-mantul. Dan juga tentunya teman-teman semua langsung saja di sana masih ada Steffi Gerrard berikan umpan namun dipotong kembali, kita berikan kepada Roberto Carlos kembali namun diserebet-serebet kembali di sana Harry Kane, kita berikan kepada Iniesta kembali, berikan umpan lintas samudra namun dipotong kembali oleh lawan pencaring channel. Dan juga tentunya di sana masih ada Gvardiol mencoba mencari kawan kembali, kita membangun pola penyerangan dari kaki ke kaki, gitak sedikit namun diserebet-serebet oleh kembali lawan pencaring channel, berikan umpan lintas samudra kembali namun dipotong kembali oleh lawan pencaring channel. Dan tentunya teman-teman semua dengan pengubahan ke gaya permainannya pemburu gol, teman-teman semua ini beda banget sih, teman-teman semua lebih nusuk lagi yang versi pemburu gol daripada yang versi penyerang bayangan atau yang fox in the box-nya, teman-teman semua. Makanya gua kan jarang tuh menggunakan si Harry Kane, teman-teman semua, walaupun ratingnya bagus-bagus ya Harry Kane ini, teman-teman semua, cuma karena gaya permainannya fox in the box sama penyerang bayangan, teman-teman semua, gua jadi jarang pakai Harry Kane. Tetapi kalau udah ada Harry Kane yang gaya permainannya pemburu gol, teman-teman semua, gua agak mikir-mikir lagi karena tentunya Harry Kane ini dia finishingnya cantik, manis manja mesra primadona, berikan umpan kepada Roberto Carlos, manis manja mesra primadona di sana Roberto Carlos, langsung saja kita berikan umpan di sana Iniesta. Astagfirullahaladzim, Iniestanya nggak bisa nyundul, Pak. Ampun. Dan juga tentunya di sana masih ada lawan pencaring channel membangun pola penyerang kembali. Langsung saja kita berikan kepada Harry Kane namun udah dipotong kembali. Ini lawan gua ngeri-ngeri juga, teman-teman semua. Banyak pemain epic tak kepik-kepiknya, teman-teman semua, karena tentunya di sini ada Steffi Gerrard, ada Patrick Vieira dan juga tentunya ada Romario termantul-mantul. Namun di sana ada Iniesta lari sendirian. Langsung saja kita mencari di manakah positioningmu Harry Kane, kita berikan kepada Roberto Carlos, langsung saja kita berikan Sunny Cross, berikan kepada Harry Kane namun diserebet-serebet oleh kembali oleh lawan open sharing channel. Dan juga tentunya di sana masih ada Maldinski, dipotong kembali, berikan umpan terobos namun dipotong kembali oleh Maldinski, kita lakukan fast counter attack, attack kembali, kita berikan kepada Iniesta di sana Harry Kane, berikan umpan ke samping tak keping-keping, kita berikan kepada Harry Kane namun di sana Messi tak kasih-kasih yang nyuri bola Harry Kane. Ampun. Padahal gua ngasihnya buat Harry Kane loh, teman-teman semua, tapi malah Messi tak kasih-kasih yang datang. Gila. Dan juga tentunya teman-teman semua gak apa-apa lah, teman-teman semua, tadi golnya pakai Leo Messi tak kasih-kasih. Yang penting dengan keunggulan satu gol ini membuat kita, teman-teman semua, itu lebih tenang lagi untuk bermain cantik manis maju mesra primadona dan lebih leluasa lagi untuk mereview Harry Kane. Karena tentunya dengan ketinggalan satu gol lawan gua ini harusnya bermainnya lebih terbuka, karena tentunya lawan gua pastinya ingin mencetak gol untuk menyamakan kedudukan. Langsung saja teman-teman semua, nampaknya di babak pertama ini teman-teman semua keunggulannya masih 1-0 termantul-mantul. Dan juga tentunya teman-teman semua di babak kedua ini gua masih akan mereview Harry Kane ya teman-teman semua, karena tentunya masih belum nampaknya kegacoran si Harry Kane teman-teman semua di babak pertama tadi. Mudah-mudahan teman-teman semua di babak kedua ini kita bisa memperlihatkan kegacoran dari Harry Kane termantul-mantul. Dan juga tentunya Harry Kane ini teman-teman semua dia passingnya cukup bagus juga, sehingga kalau kamu menggunakan si Harry Kane ini sebagai pemantul juga masih tetap bagus, karena tentunya si Harry Kane yang versi pemburu gol ini teman-teman semua dia masih memiliki kemampuan-kemampuan fox in the box-nya. Jadi si Harry Kane ini kumplit tekeplik kepit walaupun pemburu gol, tetapi teman-teman semua dia masih bisa kamu gunakan sebagai pemantul teketul-ketul karena umpan rendahnya bagus banget, Pak. Enak banget untuk melakukan 1-2 cantik manis majemusna primadona. Dan tentunya di sana masih ada
ada Harry Kane, kita berikan kepada Mbappe di sana Roberto Carlos, manis maju mesra prima donna, langsung saja kita berikan kepada ditutup Pak. Gila, arah oper kepada Harry Kane Pak, ditutup terus. Jadi gua juga kesulitan teman-teman semua untuk berikan kepada Harry Kane kesempatan untuk menendang bola, namun di sana Mbappe dipotong kembali oleh Majid Deli teman-teman semua. Gila, ini pertahanannya rapat banget teman-teman semua, kayaknya dia menggunakan dua saf pertahanannya, karena tentunya dari luar kotak penalti susah, dari dalam kotak penalti pun masih tetap penuh pemainnya. Astagfirullahaladzim, langsung saja di sana masih ada Mbappe tekepe-kepe mencoba untuk berlari teman-teman semua, membangun pola penyerangan dari kaki ke kaki kembali, namun di sana masih ada Morata, berikan ke samping namun dipotong kembali, namun di sana masih ada Oliver Kahn kembali, kita membangun pola penyerangan dari kaki ke kaki, kita mencari diri manakah dirimu Harry Kane, kita berikan umpan terobos tekebos kebos di sana Roberto Carlos, namun nampaknya sudah terkena jebakan offset tekeset-keset lar mantul-mantul. Langsung saja nampaknya teman-teman semua ini pertandingan cukup sulit juga teman-teman semua untuk dilewatin, karena tentunya lapangan tengah dia ini disiplin banget, ditunjang dengan lini belakang yang sangat kokoh banget. Jadi buat gua cukup kesulitan teman-teman semua untuk bisa menembus pertahanan dari lawan gua, dan juga tentunya dia defense-nya cukup rapih, dan juga tentunya bisa memprediksi beberapa pola penyerangan dari Open Sharing Channel teman-teman semua, sehingga beberapa umpan kunci gua itu selalu dipotong terus sama lawan gua. Dan juga tentunya di sana masih ada Mbappe, kita berikan kepada Roberto Carlos, kita agak sedikit gitak sedikit namun dipotong kembali lawan Open Sharing Channel, diberikan kepada Bellingham kembali, manis macam pesona primadona dari sayap kanan, kita tutup kembali teman-teman semua, diberikan kepada Morata, mau kemana kamu dek, ditutup kembali oleh Nesta, taketa-keta, kita berikan long ball kematian namun malah berikan bola giveaway kepada lawan Open Sharing Channel. Wow, hampir saja teman-teman semua bisa ditutup kembali. Langsung saja kita lakukan fast counter attack, taketa-ketek di sana Rijak, kita berikan kepada Harry Kane kembali, berikan, aduh Rijaknya kok nggak maju, ampun, padahal gua udah minta Rijak maju loh, malah mundur ke belakang dong, padahal itu enak Pak, umpan 1-2 bersama Harry Kane termantul-mantul. Dan juga tentunya di sana masih ada Bellingham mencoba membangun pola penyerangan kembali, kita berikan kepada Mbappe tekepe-kepe di sana Harry Kane, berikan umpan cantik manis maju mesra primadona, enak banget Pak Harry Kane digunakan sebagai pemantul teketul-ketul teman-teman semua, karena dari tadi teman-teman semua pola penyerangan gua itu selalu diberikan kepada Harry Kane, kemudian Harry Kane berikan ke sayap tekeyap-keyap, difungsikan sebagai pemantul teketul-ketul. Di sana kita berikan kepada Harry Kane, di sana Harry Kane berikan flashing, tekesing-kesing, termantul-mantul, te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 t
gitu. Ngeri, geri. Akhirnya teman-teman semua, gue mulai terbiasa untuk menggunakan Hurricane POTW 99 tekelan-kelan termantul-mantul. Dan juga tentunya teman-teman semua, nampaknya pertandingan akan segera berakhir. Ini ngapain sih? Oh, nampaknya teman-teman semua, lawan gue kabur. Padahal ini tinggal dilanjutin aja, udah pasti prit-prit-prit sama wasit teman-teman semua. Tapi malah nyerah tekerah-kerah. Dan mungkin itu saja teman-teman semua yang bisa sampaikan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.